أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله Salatullah salamun
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وهي نبي سلام أنتم وهي رسول سلام أنتم وهي ككسي سلام أنتم صلوات سلام خصوص أنتم صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله أهل البدر يا الله وبالهادي رسول الله بأهل البدر يا الله كم بتوسل dengan أسمام ويا الله dan dengan petunjuk Rasulmu ya Allah dan seluruh ahli badarmu ya Allah dan seluruh mujahidinmu ya Allah salatullah الله على طه رسول الله ثم سلام الله على ياسين حبيب Saudara pendengar dan juga para pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, masih dari gedung DPRK Kabupaten Nagan Raya. Dan pendengar, sama-sama kita akan dengarkan dan saksikan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan juga himne Aceh yang dipimpin oleh Juli Harti. Oh,
hadirin yang saya hormati. Dilanjutkan dengan himne Aceh. Para pemirsa dan juga para penonton RRI di manapun Anda berada, rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris KIP Nagan Raya Agus Mukdasir. Dan para pemirsa dan juga para penonton yang Anda saksikan melalui RRI Net untuk di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga sama-sama kita bisa berhadir di aula gedung DPRK Nagan Raya ini. Tidak lupa pula salawat salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Ibu Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Ibu PJ Bupati Nagan Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua DPRK Nagan Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 0116 Nagan Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Nagan Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kajari Nagan Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua KIP Kota Nagan Raya beserta Bapak-bapak Komisioner KIP Nagan Raya, yang kami hormati Ibu Ketua Panwasli Nagan Raya, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kes, Bapak Kepala Badan Kesbangpol Nagan Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Satpol PP Kabupaten Nagan Raya,
atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya, yang kami hormati ketua partai politik, baik partai politik lokal maupun partai politik nasional se-Kabupaten Nagan Raya, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun media elektronik yang meliput kegiatan pada hari ini. Izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang tata cara penetapan pasangan calon terpilih, penghitungan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan pemilu serentak tahun 2024, di mana tahapan terakhir yaitu penetapan pasangan calon terpilih, penghitungan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum sebagaimana yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Komisioner KIP Nagan Raya. Waktu pelaksanaan kegiatan pleno ini dilaksanakan selama satu hari, yaitu hari ini Selasa 28 Mei 2024 bertempat di ruang rapat paripurna DPRK Nagan Raya. Peserta kegiatan ini terdiri dari Forkopimda, instansi terkait, dan pimpinan partai politik, baik partai politik lokal maupun partai politik nasional se-Kabupaten Nagan Raya. Sumber dana pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA 076 Kabupaten Nagan Raya atau anggaran pemilu pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi, kegiatan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara kode akun 6982 KGE 001. Mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta seluruh stakeholder terkait yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang baru saja selesai kita laksanakan pada 14 Februari 2024 yang lalu, sehingga terlaksana dengan baik dan alhamdulillah partisipasi pemilih mencapai 95.3%. Ini termasuk rata-rata tinggi di Kabupaten Kota seluruh Aceh. Dengan selesainya rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih, penghitungan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum ini nantinya, maka selesai sudah seluruh rangkaian tahapan pemilu serentak tahun 2024. Dapat kami sampaikan bahwa kenapa kita baru hari ini melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan alokasi kursi dan calon terpilih di DPRK Nagan Raya, karena kita memang kemarin ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sesuai aturan, apabila tidak ada gugatan 3 hari setelah KPU menerima pemberian dari Mahkamah Konstitusi, maka ditetapkan calon terpilih. Karena kita kemarin ada gugatan, sehingga baru hari ini kita laksanakan setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 yang lalu menetapkan bahwa untuk Kabupaten Nagan Raya putusannya ditolak terhadap yang mengajukan gugatan salah satu partai kemarin itu. Maka dengan penetapan nantinya rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih, maka berakhir sudah seluruh rangkaian tahapan pemilu dan selanjutnya kita melaksanakan tahapan pilkada serentak tahun 2024, di mana kemarin pembentukan badan ad hoc di tanggal 26 hari Senin yang kemarin sudah kita lantik, satu tahapan sudah kita lalui, dan banyak tahapan-tahapan ke depan perlu sinergitas dan dukungan penuh dari stakeholder pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk membantu KIP Nagan Raya untuk dapat menyelesaikan tahapan pilkada serentak 2024 sebagaimana tahapan pemilu yang lalu sudah terlaksana dengan baik dan sukses di Kabupaten Nagan Raya, dan partisipasi pemilih mencapai 90.53%. Ini capaian yang luar biasa. Kami belum menerima secara keseluruhan, bisa jadi
Bisa jadi ya, bisa jadi mungkin kita yang tertinggi se-Aceh, tapi kami belum menerima data itu. Tapi kalau yang beberapa kota-kota yang sudah mempublis hasil pemilunya masih di bawah kita. Nah ini mudah-mudahan bisa kita ulangi lagi di pilkada nanti di 2024 ini. Demikian laporan dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa dan juga para penonton di manapun Anda berada, baru saja disampaikan laporan Ketua Panitia Agus Muktasir selaku Sekretaris KIP Kabupaten Nagantar terkait dengan tertundanya rangkaian kegiatan terkait dengan rapat pleno terbuka penetapan kursi DPR Kabupaten Nagantar karena adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pendengar dan juga para pemirsa, selanjutnya sama-sama kita akan ikuti sambutan dari Ketua KIP Nagantraya Dadan Runtala untuk di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apa-apa pun. Puji bersuka syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah beliau dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli sahabat yang telah gigih mempertahankan agama yang kita cintai ini. Yang kami hormati Ibu PJ Bupati Nagantraya dalam hal ini diwakili, Bapak Ketua DPRK Nagantraya dalam hal ini diwakili, Bapak Kapolres Nagantraya atau yang mewakili, Bapak Dandim Kabupaten Nagantraya atau yang mewakili, Bapak Kajari Nagantraya atau yang mewakili, Ibu Panwasli Kabupaten Nagantraya, Bapak Kesbangpol Kabupaten Nagantraya, Satuan Satpol PP yang kami hormati, kemudian para perwakilan dari partai politik yang kami banggakan, dan juga tidak lupa kata-kata penghormatan kami kepada para rekan-rekan wartawan baik media cetak atau media elektronik. Hadirin hadirat yang kami muliakan, bahwa pada tahapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRK Nagantraya merupakan rangkaian akhir dari tahapan pemilu tahun 2024 berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota dalam hal ini terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, maka paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan baru melaksanakan kegiatan setelah mendapat perintah dari KPU dalam surat nomor 789 garing PL.01.09 strip SD garing 05 garing 2024 pada tanggal 25/2024 perihal penerapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota pasca putusan MK. Di sini sama-sama kita telah mendengar tadi juga ada paparan dari sekretaris mengapa kita terlambat, karena ada satu hal yang terjadi di kejadian di MK. Setelah putusan itu baru kita mengambil sikap dan hari inilah deadline-nya. Jadi supaya bapak-bapak dan hadirin harap maklum kenapa ada tertunda. Kemudian para hadirin yang kami muliakan, mohon kita nanti sama-sama mencermati hasil dari perhitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, di mana kepada para calon terpilih nanti untuk diharapkan dapat melaporkan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara
dan ini kita minta juga nanti kepada calon perwakilan dari partai politik untuk menekankan kepada calon terpilih untuk melaporkan LKHKPN ini, karena ini penting. Jangan nanti setelah terpilih tidak melaporkan harta kekayaan. Ini juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Cuman saya pikir nanti di mana kepada calon terpilih, dan juga kita titipkan bahwa Nagan Raya ini harus lebih baik di kemudian hari. Bukan berarti sekarang baik, tapi kita minta harus lebih baik kepada calon-calon terpilih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hal yang mungkin dalam kesempatan bahagia ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita memudahkan, kita memohon kepada Allah supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana hasil penetapan ini bisa berjalan dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Saakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya tadi sambutan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penetapan perolehan kursi untuk DPRK Kabupaten Nagan Raya periode 2024-2029. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan Bupati Nagan Raya, dalam hal ini diwakili oleh asisten 3 oleh Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa hadir di ruang yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam pemilu tahun 2024. Selawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang kami hormati Ketua DPRK Nagan Raya atau yang mewakili, Dandim 01-16 Nagan Raya atau yang mewakili, Kapolres Nagan Raya atau mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Sukamakmur atau yang mewakili, Ketua dan anggota Komisioner KIP Nagan Raya, pimpinan partai politik baik nasional maupun lokal yang kami hormati, para hadirin seluruh para undangan yang telah berhadir pada acara pelantikan ini yang kami hormati dan kami muliakan. Hadirin yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, KIP, Bawaslu yang telah menyelenggarakan seluruh rangkaian tahapan pemilu serentak tahun 2024 yang seperti kita ketahui bersama telah berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Sehingga pada hari ini kita sama-sama menyaksikan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRK Nagan Raya periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam rapat pleno terbuka ini. Tidak lupa kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergitas dalam menyukseskan pemilu serta tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya juga merupakan dukungan yang diberikan. Kami pemerintah Kabupaten mengucapkan terima kasih dan semoga hal-hal seperti ini dapat terus berjalan dengan baik di depannya. Hadirin yang kami hormati, pemerintah daerah mengharapkan kepada anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya yang terpilih dan nantinya ditetapkan dalam sidang pleno ini dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun Kabupaten Nagan Raya yang semakin maju dan mempunyai daya saing dengan pemerintah kabupaten lain. Pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya ke depan akan menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama dalam rangka menghadapi globalisasi, inflasi dan kemiskinan.
Dalam hal ini sangat dibutuhkan dukungan dari dan kerjasama yang baik dari semua anggota dewan yang akan terpilih nanti. Hadirin yang kami hormati, setelah ini kita juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Pada kesempatan ini saya meminta agar seluruh komisioner KIP untuk dapat menjaga netralitas sebagai penyelenggara mengingat kondisi sangat rentan dengan keberpihakan. Sesuai dengan ketentuan dan dinamika perkembangan masyarakat, pilkada diselenggarakan bertujuan untuk memilih kepala daerah agar terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan masyarakat. Bekerjasamalah dengan baik dalam koridor regulasi yang telah ditetapkan, saling berkoordinasi baik internal maupun eksternal. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik, kita tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, demikian sambutan dan harapan kami. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri atas segala yang kita laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga para pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan sambutan Bupati Aceh Barat, dalam hal ini di Bupati Nagantraya maksud kami, dalam hal ini disampaikan oleh asisten 3A Bapak Bambang Surya Bakti. Sebagai rangkaian kegiatan seremonial, mari sama-sama selanjutnya dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Tengku Salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyun, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah sekalian dosa-dosa kami, ya Allah, dan ampunilah juga dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma ja'alna minal zakirin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang-orang yang berzikir, ya Allah. Allahumma ja'alna minas siddiqin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang-orang yang berbuat benar dan jujur, ya Allah. Allahumma ja'alna minal 'abidin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang-orang yang mengabdi berubudiyah kepada-Mu, ya Allah. Allahumma da'alna minasyakirin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang-orang yang bersyukur, ya Allah. Allahumma ja'alna minas-sabirin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang-orang yang berbuat sabar, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang-orang yang bermujahadah di jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi يا جماعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد
وصحبه أجمعين يا الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengarkan dan saksikan kegiatan doa sebagai rangkaian penutup untuk acara seremonial pembukaan rapat pleno terbuka untuk pelurahan kursi calon terpilih anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya untuk periode 2024-2029 hasil daripada pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024. Dan hal ini mereka hari ini Nagan adalah salah satu kabupaten yang telat untuk melakukan rapat penetapan ini karena adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Setelah rentetan sejumlah persoalan rapat atau keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang diberlangsungkan, maka kegiatan rapat pleno baru bisa dilakukan hari ini di lantai 2 gedung DPRK Kabupaten Nagan Raya. Memang untuk di hari ini hadir sejumlah pimpinan partai dan juga sejumlah unsur pejabat termasuk dari PJ Bupati Nagan Raya sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Surya Bakti. Dan saat ini sejumlah tamu dan para undangan sedang melakukan foto bersama usai acara seremonial kegiatan pembukaan rapat pleno. Tadi rapat pleno pada jadwal awal ini akan rencana dilaksanakan pada pukul 9, akhirnya ada beberapa hal kemungkinan maka digeser ke pukul 10.45 waktu Indonesia Barat tadi. Dan nanti kita akan ikuti rapat pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi hasil dari pemilu pada bulan Februari lalu untuk 4 dapil wilayah pemilihan yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Dan hal ini rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih untuk anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya sendiri. Nanti untuk rapat pleno ini akan dipimpin langsung oleh Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya bersama komisioner lainnya yaitu Dadan Runtala. Dan hal ini akan memutuskan nanti jumlah daripada kursi-kursi DPRK Kabupaten Nagan Raya sendiri ada 25 kursi yang akan dibagikan dalam 3 dapil pemilihan untuk Kabupaten Nagan Raya sendiri. Penetapan 25 kursi ini nanti akan disebutkan partai-partai politik serta nama-nama anggota dewan yang akan menjabat pada periode 2024-2029. Hal ini mereka adalah menjadi wakil-wakil rakyat yang akan terus menyuarakan suara-suara rakyat untuk kepentingan publik sendiri. Dan ini hasil dari pemilihan wakil rakyat yang dilakukan pada 14 Februari lalu, hasil daripada pemilu. Dan ini nanti akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara. Dan saat ini proses sedang menunggu rapat pleno dan kita akan kembali sesaat lagi rekan Dharma, kita kembali ke studio. Nanti di saat rapat pleno kita akan menyambungkan kembali. Terima kasih, kita kembali ke studio bersama Anda.
kepada pimpinan partai politik. Sebentar lagi kita akan melaksanakan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR Kanagar Raya untuk periode 2024-2029. Mohon pimpinan partai politik tetap dalam ruang sidang paripurna ini. Terima kasih.
Baik, mendengar dan juga para pemirsa di manapun Anda berada, selesai skor kegiatan rapat tadi, kita akan masuk pada rapat penetapan perolehan kursi dan juga penetapan calon terpilih anggota DPRK Naganraya. Untuk di hari ini sedang duduk sejumlah komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Naganraya. Sesaat lagi rapat akan dimulai untuk penentuan kursi anggota DPRK Kabupaten Naganraya untuk periode 2024-2029 untuk 3 dapil. Wilayah pemilihan untuk dapil 1 itu meliputi Kecamatan Betung Ateuh Benggala dan juga Betung, Senagan Timur dan Senagan dan Sukamakmur. Sementara untuk dapil 2 itu dari Kabupaten Naganraya sendiri, yaitu dari Kecamatan Rumahmakmur dan Tripa. Sementara untuk dapil 3 itu Kuala, Kuala Pesisir dan Taduraya. Untuk dapil 1 sendiri ini terdiri dari 8 kursi anggota DPRK, dan untuk dapil 2 wilayah pemilihan Darumakmur dan Tripa itu 9 kursi anggota DPRK, dan untuk dapil 3 dari Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir dan Taduraya itu 8 kursi anggota DPRK Naganraya untuk periode 2024-2029. Dan tadi memang hadir sejumlah anggota DPRK terpilih untuk hari ini di ruang rapat penetapan atau ruang rapat pleno terbuka yang dilakukan di lantai 2 gedung DPRK Naganraya. Dan saat ini komisioner sedang bersiap-siap, saat lagi akan menyampaikan jumlah-jumlah suara atau perolehan suara hasil daripada pemilu 14 Februari 2024. Dan rapat terbuka ini dipimpin langsung oleh Ketua KIP Kabupaten Naganraya sendiri untuk di hari ini, yang akan memimpin dari sidang rapat pleno terbuka. Dan pendengar dan pemirsa, sama-sama akan kita ikuti rapat pleno terbuka langsung dari gedung DPRK Naganraya. Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRK Naganraya dalam pemilu 2024 dengan ini resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, rapat pleno ini dilaksanakan berdasarkan 1. Ketentuan pasal 418 ayat 3, pasal 419, pasal 420, pasal 421 ayat 3, dan pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Pasal 23, 24, 25 ayat 1 dan 26 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 3. Keputusan KPU Nomor 503 Tahun 2024 tentang tata cara penetapan pasangan calon terpilih, perhitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan, Nomor 4, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Garing Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. 5. Surat Ketua KPU RI nomor 789 garing PL titik 01 titik 9 strip SD garing 05 garing 2024 tahun tanggal 25 Mei tahun 2024 perihal penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Garing Kota pasca putusan MK. Dalam rapat pleno ini, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya akan melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan perhitungan perolehan jumlah kursi anggota DPRK Nagan Raya setiap partai politik pada masing-masing dapil dengan ketentuan sebagai berikut. B. Membagi suara sah setiap partai politik dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya serta diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. C. Menentukan nilai terbanyak. Pertama, mendapat kursi pertama. Nilai terbanyak kedua, mendapat kursi kedua. Nilai terbanyak ketiga, mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi pada dapil bersangkutan terbagi habis. 2. Menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu dapil berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya di satu dapil yang tercantum pada surat suara. 3. Penetapan calon terpilih berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai jumlah perolehan kursi partai politik pada dapil bersangkutan. 4. Memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno terbuka untuk menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses perhitungan dan penerapan perolehan kursi. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum penandatangan berita acara penerapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRK Nagan Raya dalam pemilu tahun 2024 oleh Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya, kami akan membacakan isi berita acara dimaksud. Untuk hal ini kami memohon kepada Bapak Adam Sani untuk membacakannya. Terima kasih. Penghitungan perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2024. Mohon kepada partai politik dan kita semuanya untuk melihat secara teliti dan memperhatikan
terkait dengan suara sah dan juga yang ditampilkan di depan. Kalau mungkin nanti ada yang perlu ditanggapi, kita bisa mencatat dulu, nanti kita akan tanggapi di perdapil gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Daerah pemilihan Nagan Raya 1, Kabupaten Kota, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Alokasi kursi 8. 1. Partai Kebangkitan Bangsa, suara sah 1242. Peringkat perolehan kursi 0. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, suara sah 3160. Peringkat perolehan kursi 6. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suara sah 580. Peringkat perolehan kursi 0. 4. Partai Golongan Karya, suara sah 5055. Peringkat perolehan kursi 3. 5. Partai Nasdem, suara sah 5055. Maaf, Partai Nasdem, suara sah 2771. Peringkat perolehan kursi 7. 6. Partai Buruh, suara sah 4. Peringkat perolehan kursi 0. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, suara sah 55. Peringkat perolehan kursi 0. 8. Partai Keadilan Sejahtera, suara sah 476. Peringkat perolehan kursi 0. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, suara sah 6. Peringkat perolehan kursi 0. 10. Partai Hati Nurani Rakyat, suara sah 0. Peringkat perolehan kursi 0. 11. Partai Garda Republik Indonesia, suara sah 0. Peringkat perolehan kursi 0. 12. Partai Amanat Nasional, suara sah 997. Peringkat perolehan kursi 0. 13. Partai Bulan Bintang, suara sah 4. Peringkat perolehan kursi 0. 14. Partai Demokrat, suara sah 3945. Peringkat perolehan kursi 5. 15. Partai Solidaritas Indonesia, suara sah 0. Peringkat perolehan kursi 0. 16. Partai Perindo, suara sah 1. Peringkat perolehan kursi 0. 17. Partai Persatuan Pembangunan, suara sah 4902. Peringkat perolehan kursi 4. 18. Partai Nangro Aceh, suara sah 1724. Peringkat perolehan kursi 0. 19. Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa, suara sah 1-0. Peringkat perolehan kursi 0. 20. Partai Darul Aceh, suara sah 0. Peringkat perolehan kursi 0. 21. Partai Aceh, suara sah 6941. Peringkat perolehan kursi 1. Setelah dibagi 3 maka mendapatkan
kursi ke-8. 22. Partai Adil Sejahtera Aceh. Suara sah 5395. Peringkat perolehan kursi 2. 23. Partai Sira. Suara sah 108. Peringkat perolehan kursi 0. 24. Partai Umat. Suara sah 41. Peringkat perolehan kursi 0. Kita tanggapi langsung. Baik, ada yang ini yang didapatkan, ada yang lihat tadi tanggapan. Baik, kalau ya, baik, nanti juga di terakhir kita berikan tanggapan juga ya. Baik. Ada tanggapan, Pak Nuas? Lanjut. Oke. Baik. Daerah pemilihan Nagan Raya 2. Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Alokasi kursi 9. Partai Kebangkitan Bangsa. Maaf, 1. Partai Kebangkitan Bangsa. Suara sah 3240. Peringkat perolehan kursi 4. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. Suara sah 911. Peringkat perolehan kursi 0. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suara sah 2583. Peringkat perolehan kursi 7. 4. Partai Golongan Karya. Suara sah 2951. Peringkat perolehan kursi 5. 5. Partai Nasdem. Suara sah 4942. Peringkat perolehan kursi 3. 6. Partai Buruh. Suara sah 611. Peringkat perolehan kursi 0. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Suara sah 19. Peringkat perolehan kursi 0. 8. Partai Keadilan Sejahtera. Suara sah 473. Peringkat perolehan kursi 0. 9. Partai Kebangkitan Nusantara. Suara sah 3. Peringkat perolehan kursi 0. 10. Partai Hati Nurani Rakyat. Suara sah 0. Peringkat perolehan kursi 0. 11. Partai Garda Republik Indonesia. Suara sah 0. Peringkat perolehan kursi 0. 12. Partai Amanat Nasional. Suara sah 1849. Peringkat perolehan kursi 0. 13. Partai Bulan Bintang. Suara sah 1662. Peringkat perolehan kursi 0. 14. Partai Demokrat. Suara sah 2439. Peringkat perolehan kursi 8. 15. Partai Solidaritas Indonesia. Suara sah 0. Peringkat perolehan kursi 0. 16. Partai Perindo. Suara sah 7. Peringkat perolehan kursi 0. 17. Partai Persatuan Pembangunan. Suara sah 5721. Peringkat perolehan kursi 1. Setelah dibagi 3 maka
di kursi ke-9. 18 Partai Nanggro Aceh, suara sah 22, jumlah peringkat perolehan kursi 0. 19 Partai Generasi Aceh Bersabuh Taat dan Takwa, suara sah 0, peringkat perolehan kursi 0. 20 Partai Darul Aceh, suara sah 0, peringkat perolehan kursi 0. 21 Partai Aceh, suara sah 5707, peringkat perolehan kursi 2. 22 Partai Adil Sejahtera Aceh, suara sah 302, peringkat perolehan kursi 0. 23 Partai Sira, suara sah 2809, peringkat perolehan kursi 6. 24 Partai Umat, suara sah 23, maaf saya ulangi, Partai Umat, suara sah 23, peringkat perolehan kursi 0. Baik, ada yang ditanggapi? Oke, kita lanjut. Pak Nuas? Oke. Daerah pemilihan Nagan Raya 3, Kabupaten Nagan Raya, alokasi kursi 8. 1. Partai Kebangkitan Bangsa, suara sah 331, peringkat perolehan kursi 0. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, suara sah 1857, peringkat perolehan kursi 0. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suara sah 628, peringkat perolehan kursi 0. 4. Partai Golongan Karya, suara sah 6209, peringkat perolehan kursi 1, dibagi 3, maka di peringkat 8. 5. Partai Nasdem, suara sah 2586, peringkat perolehan kursi 5. 6. Partai Buruh, suara sah 15, peringkat perolehan kursi 0. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, suara sah 22, peringkat perolehan kursi 0. 8. Partai Keadilan Sejahtera, suara sah 3350, peringkat perolehan kursi 4. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, suara sah 7, peringkat perolehan kursi 0. 10. Partai Hati Nurani Rakyat, suara sah 0, peringkat perolehan kursi 0. 11. Partai Garda Republik Indonesia, suara sah 0, peringkat perolehan kursi 0. 12. Partai Amanat Nasional, suara sah 2056, peringkat perolehan kursi 0. 13. Partai Bulan Bintang, suara sah 4, peringkat perolehan kursi 0. 14.
Partai Demokrat, suara sah 6004, peringkat perolehan kursi 2. 15. Partai Perindo, suara sah 1, peringkat perolehan kursi 0. 17. Partai Persatuan Pembangunan, suara sah 4806, peringkat perolehan kursi 3. 18. Partai Nanggro Aceh, suara sah 2222, peringkat perolehan kursi 7. 19. Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa, suara sah 24, peringkat perolehan kursi 0. 20. Partai Darul Aceh, suara sah 0, peringkat perolehan kursi 0. 21. Partai Aceh, suara sah 2336, peringkat perolehan kursi 6. 22. Partai Adil Sejahtera Aceh, suara sah 974, peringkat perolehan kursi 0. 23. Partai Sira, suara sah 91, peringkat perolehan kursi 0. 24. Partai Umat, suara sah 124, peringkat perolehan kursi 0. Ada tanggapan? Pak Nuas? Oke. Okay. Untuk selanjutnya, mohon diperhatikan, saya akan membacakan tentang rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik ya di Kabupaten Nagan Raya. Nomor dan nama partai politik beserta dengan rincian kursi. Partai Kebangkitan Bangsa Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-1, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 1. Partai Gerakan Indonesia Raya Nagan Raya 1-1, Nagan Raya 2-0, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-1, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 1. Partai Golongan Karya Nagan Raya 1-1, Nagan Raya 2-1, Nagan Raya 3-2, jumlah akhir 4. Partai Nasdem Nagan Raya 1-1, Nagan Raya 2-1, Nagan Raya 3-1, jumlah akhir 3. Partai Buruh Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-0, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 0. Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-0, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 0. Partai Keadilan Sejahtera Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-0, Nagan Raya 3-1, jumlah akhir 1. Partai Kebangkitan Nusantara Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-0, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 0. Partai Hati Nurani Rakyat Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-0, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 0. Partai Garda Republik Indonesia Nagan Raya 1-0, Nagan Raya 2-0, Nagan Raya 3-0, jumlah akhir 0. Partai Amanat Nasional
Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 0 jumlah akhir 0. Partai Bulan Bintang Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 0 jumlah akhir 0. Partai Demokrat Nagan Raya 1, 1 Nagan Raya 2, 1 Nagan Raya 3, 1 jumlah akhir 3. Partai Solidaritas Indonesia Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 0 jumlah akhir 0. Partai Persatuan Pembangunan Nagan Raya 1, 1 Nagan Raya 2, 2 Nagan Raya 3, 1 jumlah akhir 4. Partai Nanggro Aceh Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 1 jumlah akhir 1. Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 0 jumlah akhir 0. Partai Darul Aceh Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 0 jumlah akhir 0. Partai Aceh Nagan Raya 1, 2 Nagan Raya 2, 1 Nagan Raya 3, 1 jumlah akhir 4. Partai Adil Sejahtera Aceh Nagan Raya 1, 1 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 0 jumlah akhir 1. Partai Sira Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 1 Nagan Raya 3, 0 jumlah akhir 1. Partai Umat Nagan Raya 1, 0 Nagan Raya 2, 0 Nagan Raya 3, 0 Nagan Raya jumlah akhir 0. Jumlah kursi Dapil 1, 8 Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2, 9 Dapil Nagan Raya 3, 8 jumlah keseluruhan 25. Ada yang ditanggapi? Oke, jelas. Panwas? Oke. P3. Yang barusan dibaca ya. Partai Persatuan Pembangunan Nagan Raya 1, 1 Nagan Raya 2, 2 Nagan Raya 3, 1 jumlah akhir 4. Daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 Provinsi Aceh. Satu, Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 1, nama calon terpilih Ali Sadikin, suara sah 2884, peringkat suara sah 1. Ya. Oh ya. Yang terakhir ya. Yang di akhir ini ya. Oke. Mohon maaf ada ini nomor urut dalam DCT ya. Saya ulangi. Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut dalam DCT ya. Satu, nama calon terpilih Ali Sadikin, suara sah 2884, peringkat suara sah 1. Dua, Partai Golongan Karya nomor urut dalam DCT ya. Empat, nama calon terpilih Dr. Said Syahrul Rahmat SHMH, suara sah 2336, peringkat suara sah
1. 3. Partai Nasdem nomor urut dalam DCT 1. Nama calon terpilih T. Zulkarnaini Esos, suara sah 1707, peringkat suara sah 1. 4. Partai Demokrat nomor urut dalam DCT 1. Nama calon terpilih Hasan Masyuri S. Ikob, suara sah 2250, peringkat suara sah 1. 5. Partai Persatuan Pembangunan nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Saiful Taib, suara sah 2502, peringkat suara sah 1. 6. Partai Aceh nomor urut dalam DCT 2. Nama calon terpilih Tengku Khaidir Main atau dalam kurung Tukim, suara sah 1492, peringkat suara sah 2. 7. Partai Aceh nomor urut dalam DCT 4. Nama calon terpilih Iradani, suara sah 1647, peringkat suara sah 1. 8. Partai Adil Sejahtera Aceh nomor urut DCT 2. Nama calon terpilih Muhammad Nazar, suara sah 2615, peringkat suara sah 1. Nanti di akhir kita akan tanda tangani daftar ini semuanya, kita bacakan dulu ya, sampai dengan selesai. Daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota pada pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan 2. 1. Partai politik Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Haji Ramlan Ibe, suara sah 1320, peringkat suara sah 1. 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Rizky Julianda, suara sah 1481, peringkat suara sah 1. 3. Partai Golongan Karya nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Sarimin, suara sah 1627, peringkat suara sah 1. Partai Nasdem nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Wahidin, suara sah 2317, peringkat suara sah 1. Partai Demokrat nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih John Niadi, suara sah 1643, peringkat suara sah 1. 6. Partai Persatuan Pembangunan nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Heri Yanda, suara sah 1734, peringkat suara sah 1. 7. Partai Persatuan Pembangunan nomor urut DCT 7. Partai Persatuan Pembangunan nomor urut DCT 8. Nama calon terpilih Muda Bahlia SH, suara sah 991, peringkat suara sah 2. 8. Partai Aceh nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Dr. Afzalul Zikri, suara sah 2584, peringkat suara sah 1. 9. Partai Sira nomor urut DCT 2. Nama calon terpilih M. Khalis, suara sah 1348, peringkat suara sah 1. Baik, ada yang ditanggapi? Panwas? Oke.
daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nagan Raya 3. Nomor 1 Partai Politik Partai Golongan Karya, nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Dedi Irmayanda SPMM. Suara sah 2621. Peringkat suara sah 1. 2. Partai Golongan Karya, nomor urut DCT 2. Nama calon terpilih Sigit Winarno. Suara sah 1920. Peringkat suara sah 2. 3. Partai Nasdem, nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Dr. Randes T. Bustamam. Suara sah 1709. Peringkat suara sah 1. 4. Partai Keadilan Sejahtera, nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Aris Munandar. Suara sah 2118. Peringkat suara sah 1. 5. Partai Demokrat, nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Zulkarnain. Suara sah 2018. Peringkat suara sah 1. 6. Partai Persatuan Pembangunan, nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Muhammad Rizki Ramadan. Suara sah 3277. Peringkat suara sah 1. 7. Partai Nangro Aceh, nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Cutman SE. Suara sah 1740. Peringkat suara sah 1. 8. Partai Aceh, nomor urut DCT 1. Nama calon terpilih Junit Arianto. Suara sah 1721. Peringkat suara sah 1. Baik, demikian saya kembalikan kepada, mungkin ada tanggapan? Maaf, pengawas. Oke, untuk itu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adam Sani telah membacakan seluruh nama-nama anggota terpilih, anggota DPRK terpilih maksudnya. Sekali lagi, sebelum ini kami lanjutkan terhadap apa yang telah dibacakan tadi, apakah ada tanggapan dan masukan dari partai ini? Kan? Tidak ada. Berarti dari partai sudah setuju. Baik, alhamdulillah. Ibu Panwasli. Baik, terima kasih. Untuk itu kami persilakan kepada seluruh komisioner untuk dapat menandatangani berita ini. Baik. Untuk itu sahkan aja dulu. Nanti tanda tangan belakangan. Bisa gitu ya. Baik. Kita selesaikan di tanda tangan. Baik. Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, keputusan Komisioner Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya nomor 486 tahun 2024 tentang penerapan perolehan kursi partai politik berserta pemilihan umum anggota DPR Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam pemilu umum tahun 2024 dan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya nomor 487 tahun 2024 tentang penerapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam pemilihan umum tahun 2024 kami nyatakan sah. Dengan selesai penampanan tadi, maka berakhir sudah acara kita pada hari ini. Seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi
penetapan calon terpilih anggota DPRK Nagan Raya dalam pemilu tahun 2024. Dengan ini kami nyatakan ditutup. Akhiru kalam, kepada Allah juga kita berserahkan diri, semoga kita selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan juga para pemirsa di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti terkait dengan harapan pleno terbuka penetapan perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya untuk periode 2024-2029. Tentunya Ketua KIP bersama Komisioner baru saja melakukan penetapan terkait dengan 25 anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya, dan saat ini sedang berlangsung proses tanda tangan berita acara yang dihadiri oleh sejumlah partai politik untuk di lantai 2 gedung DPRK Kabupaten Nagan Raya sendiri untuk 3 dapil wilayah pemilihan. Namun kami sampaikan kepada pendengar dan juga para pemirsa bahwa untuk dapil 1 pemilihan anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya, yaitu dari Betung Atuh Banggala, Betung dan juga Senagan Timur, Senagan dan Sukamakmur, untuk Partai Aceh berhasil meraih 2 kursi dan Partai PAS 1 kursi, Golkar 1 kursi, P3 1 kursi, Demokrat 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi dan Nasdem 1 kursi, dengan total untuk dapil 1 sebanyak 8 kursi. Sementara untuk dapil 2 atau daerah pemilihan 2 Nagan Raya yang meliputi Kecamatan Darumakmur dan Tripa, untuk P3 2 kursi, Partai Aceh 1 kursi, Nasdem 1 kursi, PKB 1 kursi, Golkar 1 kursi, SIRA 1 kursi, PDIP 1 kursi, Demokrat 1 kursi. Sementara untuk dapil 3, Kuala, Kuala Pesisir dan Taduraya, Partai Golkar berhasil meraih 2 kursi, Demokrat 1 kursi, P3 1 kursi, PKS 1 kursi, Nasdem 1 kursi dan Partai Aceh 1 kursi dan PNA 1 kursi. Untuk dapil 3 sendiri itu memiliki 8 kursi. Sementara untuk dari nama-nama yang disebutkan oleh Ketua KIP Komisi Independen Pemilihan tadi, bahwa tidak ada nama yang tercantum yaitu berasal dari kalangan perempuan. Ini 100%, 25 anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya itu berasal dari kalangan laki-laki. Dan pendengar, para pemirsa, saat ini saat lagi nanti akan dilakukan konferensi pers terkait dengan hasil penetapan perolehan kursi dan juga penetapan calon terpilih anggota DPRK Nagan Raya di pemilu tahun 2024 ini. Saat ini sedang persiapan melakukan tanda tangan berita acara yang akan dilakukan oleh partai politik yang telah mendapatkan kursi-kursi DPRK untuk tahun ini. Secara rinci kami sampaikan juga kepada pendengar dan juga para pemirsa bahwa partai-partai yang mendapatkan kursi diantaranya adalah Partai Aceh itu berhasil meraih 4 kursi, diantaranya untuk Nagan Raya 1 berhasil meraih 2 kursi, Nagan Raya 2 itu 1 kursi dan Nagan Raya 3 1 kursi. Sementara untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu meraih 4 kursi, diantaranya di Nagan Raya 1 1 kursi, di Nagan Raya 2 2 kursi dan di Nagan Raya 3 1 kursi. Sementara di Partai PNA, Partai Nanggro Aceh itu hanya berhasil meraih 1 kursi, itu di Nagan Raya 1. Sementara untuk Partai Keadilan Sejahtera itu berhasil meraih 1 kursi di dapil 3 atau Nagan Raya 3. Sementara untuk Partai Nasdem itu berhasil meraih 3 kursi, di antaranya di setiap dapil Nagan Raya 1, Nagan Raya 2 dan 3 masing-masing 1 kursi. Sementara untuk Partai Golongan Karya itu berhasil meraih 4 kursi, di antaranya adalah di Nagan Raya 1 1 kursi, Nagan Raya 2 1 kursi dan Nagan Raya 3 2 kursi. Sementara untuk Partai PDI Perjuangan hanya meraih 1 kursi di Nagan Raya 2, dan Partai Gerakan Indonesia Raya berhasil
kursi di Nagan Raya 1, sementara Partai Kebangkitan Bangsa hanya meraih satu kursi di daerah Dapil 1, Dapil 2 dengan satu kursi atau Nagan Raya 2. Demikian rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik secara nasional pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Nagan Raya. Acara ini terselenggara hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dari gedung DPRK Kabupaten Nagan Raya terkait dengan rapat pleno terbuka perolehan kursi dan juga penetapan calon terpilih anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya untuk periode 2024-2029. Saya Dimas Wadi, pamit. Selanjutnya nanti kita akan juga lakukan wawancara dengan ketua komisioner atau ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di hari ini setelah melakukan tanda tangan berita acara di kesempatan siang hari ini. Dan para pemirsa dan juga para pendengar, terkait dengan rangkaian kegiatan ini terkait dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon anggota terpilih. Baik, demikian siaran langsung dari gedung DPRK Kabupaten Nagan Raya. Saya Dimas Wadi, mewakili seluruh tim kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke studio bersama rekan Dharma.